Oke, kita coba ya nih meta global ya. Meta top global, Magi Saber. Apakah emang seefektif itu, guys? Kemarin Magi Saber dibacotin, soalnya kan dirobot kan magianya kan. Sekarang robotnya udah di luar, apakah bakal seefektif itu? Ibaratnya dua robot itu ngasilin dua Gatot ya, guys ya, kasarnya. Iya, dua Gatot kan cicinya Arya. Gua tonton lu dulu ini biar game mainnya belajar lagi sama combo ini banyak banget, Bang. Thank you Bang Rizky, thank you. Kita coba ya guys ya, apakah seefektif itu? Kalau secara teori sih bagus, tapi nggak tahu secara waduh. Ini yang gua suka dari Mythic Chess. Apa tuh, Bang? Rezeki nggak kemana, guys? Berkali-kali ditolak, muncul lagi. Tolak, muncul lagi. Ya emang rezekinya di Magi, guys ya. Akhirnya Mutun mendengarkan doa ya, guys. Mintanya Layla lagi rampok. Janganlah. Nah, gini kan enak tuh Maginya bisa nyekil gitu loh, guys. Nah, ini nih loh. Nah. Bampu kayak gini. Kita coba, guys. Ya berarti build awalnya apa? Build awalnya ngambil Magi dong, Oh enggak juga sih, Magi Saber kan ada bijinya. Oh iya, yang buat gampang kok, bener-bener. Magi Saber kan ada bijinya, guys, sekarang, guys. Maaf, salah satu yang buat jadi gampang. Oh ya, faktor ininya ya. Aduh, mintanya Franco nih, anak gila. Minta nggak pernah normal nih orang ya, mintanya Franco ya, guys. Franco ya kita pakai lah, ntar ganding Ismi. Jangan dibuang lah, gendeng SP, guys. Mintanya dia yang dari tadi nih, yang kita butuh semua, guys. Layla kita butuh ya, guys ya. Diminta pun sama dia, ya udahlah kasih lah, buat cuan ya. Lance, ada Lance. Gila loh, gila loh, bisa gitu. Kebetulan, aduh. Gila. Wah. Apa ini Muntun? Anak orang loh ini Tun, gila kalian. Irel. Oke, bet dah ini. Terlalu lebih tepatnya terlalu hoki ya, guys ya. Parah nih kehokian ya, guys ya. Terkadang. Masih early udah trigger aktif ya kan? Udah aktif ininya. Bisa-bisanya kita udah jadi hitungan udah di slot 6 ya. Kalau menang bisa kejar cuan, kalau kalah ya udah ya, guys ya. Bukan rezeki berarti ya. Tuh, robotnya tuh. Aduh. Ya tetes. Gak bisa nabung ya, bangke. Gak bisa nabung ya. Ya udahlah. Bukan rezeki ya, guys ya. Harus tadi gak usah ngambil atas ya, PD banget sih. Ini gak ada atas kocak. Winter dulu ya. Kita coba deh. Winter ya, guys ya. Kalau ada buku sama winter, ambil winter dulu, guys. Jangan kalian ngambil buku ya, guys ya. Winter dulu sih kalau kataku sih. Winter dulu baru buku. Tapi kalau kalian ngambil buku dulu gak salah juga sih. Aku lebih prefer winter, guys ya. Untuk buying time lebih bagus. Item tier 1 nya Magi itu winter sih, bukan buku kalau menurutku sekarang ya. Lebih berharga, guys. Anjas, lebih berharga gitu. Ini robotnya, Maginya tuh kurun 1 berarti ya gini. Nah, ini kan lebih bagus ya kan, ada tankernya kan. Ini kan lebih masuk gitu. Nah, kamu orang jauh-jauhan gitu karena Magi kan rapi, enak. Lawannya apa sih? Lawannya oke. Kok ada si ngok-ngok telur. Tiba-tiba di sini ngok-ngok. Halo Aru, welcome Aru. Iya, ini ngetes meta lagi ya, ngetes banyak meta. Kalau enggak ada yang request ya aku fokus cari meta, guys. Ya ini mau meta global yang coba. Udah bukan konsep, bukan. Jangan. Jangan ambil konsep, guys. Kalau kalian ngambil konsep, konsep bisa diakalin sekarang, Mas ya. Ini bukan konsep.
Alasannya gara-gara Kaguranya dinaikin harga 3, jadi nggak ini apa, nggak efektif. Nah itu alasan itu ya yang nanya. Fit kan dulu kan konsep kan yang minta, iya. Bener yang kalian bilang itu dulu. Dulu si kalau ini kan apa, dia yang ini, yang punya kuasa lah istilahnya, yang punya kekuatan, yang bisa gerakin lah gitu istilahnya. Sekarang kan ini kalau nggak ada Winter ini jelek si Kagura. Kalau kalian punya buku Kadita, Winter tetap di sini satu, jadi Aipara dua. Soalnya jarakan ini loh guys, ngecasnya terlalu lama, cepet. Kalau dulu tuh kan mukulnya rada cepet ya kan. Tuh attack speednya cuma 0.7, kecil banget. Kayak lebih diperlambat gitu loh guys. Sama range dari seorang Kagura ini, ya iya sih, pit damage-nya kan sakit. Tapi kan kalian pernah kan kayak momen pas ngelempar payung, tapi payungnya tuh nggak kena. Kayak contoh kayak main Kadita, pakai Ele. Ini nih, misalnya musuh di sini ya, dia tuh udah penuh nih skinnya gara-gara Ele. Dia tuh ngelempar bebas guys, musuh di sini pun yang penting lempar gitu. Kena nggak peduli, nah ini jelek banget ya. Mirip kayak Linglung deh, ultimate-nya bisa cancel, bisa miss gitu loh. Jelek bener jadinya, padahal mah bagus-bagus aja harusnya. Harusnya ya guys ya. Oke nih by the way, kita udah dapat 6 cyber dulu, berarti kemana Pit? 6 cyber dulu lah. 6 cyber dulu guys, kita ambil cyber dulu baru ini maginya ya. Karena cybernya udah jadi duluan. Ya kan 6 cyber dulu, biar gendong ya kan. Ambil cyber. Ya kalau kalian ngambil cyber di awal, kalian bisa early mid-nya aman, early mid-nya nggak bocor. Tapi kalau kalian ngambil maginya di awal, ya nggak salah juga sih. Kalau kalian emang udah OPD ya, Winter lagi, nggak apa-apa. Malas dong saya punya dua Winter. Nah ini kan udah adil toh, bagus dah. Tinggal cari buku aja ya, buku atau bakaran lah ya. Bakaran nanti untuk lawan apa? Ini guys, nature. Nah itu setan itu yang terbahaya itu si nature tuh. Semoga bagus. Apa ini? Aduh fire ya. Fire, saya nggak butuh fire sih ini. Aduh jelek ya. Ha! Apa ini? Lumayan sih ini buat si ini ya. Selama ada robot, berarti ini depan sendirian dong. Iya, iyalah depan sendirian lah. Depan sendirian. Eh bener kan, Star Coreng nggak salah baca kan? Match area. Iya dapat 500. Ah bener, dia solo guys. Sini maju kalian. Nih ya, bocil kematian Israel. Kita coba. Ya, tas ya. Harusnya DV naik 500 ya kan? Iya, bener. Salah baca kah? Oh bener tuh kan nih. Mampus tuh. Udah. Selama robotnya nggak meledak ya, kalau robotnya meledak, defense ntar ngurang lagi. Keras banget ini. Oh, berarti ini bisa di depan ya kan? Nah, ini nggak apa-apa nih. Bagus ya guys ya. Ini bisa taruh depan. Nah. Iya, jeleknya ini nggak bisa kita taruh sih guys. Seandainya robot ini ya, bisa kita atur gitu. Posisinya di mana, dia respon. Atau posisinya ini enak gitu. Robot ini kadang-kadang offset guys. Dia terlalu over dia. Ya, minusnya lah guys. Minusnya itu dia. Terlalu offset. Temannya di mana, dianya kemana? Mau dibilang konyol ya emang konyol. Kalau bisa dipindah gitu enak guys, kalau bisa ya. Tapi kan sayangnya nggak bisa. Mana ada damage-nya di sini? Nggak ada guys, damage-nya di sini. Nah kita gini dulu ya, kejar cuan dulu aja nggak apa-apa. Sini ayo lagi. Ah, ayo nih gebukin, nggak apa-apa nih digebukin. Nah, gebukin ya kan, digebukin 3 orang, cepet skill. Nah, kan hilang semua langsung. Di belakang udah ada ini. Lempar, Bang. Jangan kasih menang, please. Jangan kasih menang ini, nanti kentong masa rese ini. Telur. Aduh, penuh lagi telur. Telur. Mampus. Mampus kamu, 10 darahmu. Ayo, Bang, pulangin dulu itu, Bang. Jangan dikasih napas, guys. Udah pecah keluarnya, bukan hero yang dia mau lagi, lebih sadis lagi ntar dia tuh. Masih iya ya, ah kan? Ah panik dia tuh, panik nggak? Nah, mungkin nggak panik dia tuh, ah kan? Ah bingung dia tuh, alin ah, biji langsung alin dia.
Nah kan, kalau dia mati, Hero Pool balik lagi kan, lumayan. Jadi kita doainnya jahat buat ya, doain dia harus mati guys. Ini serius? Oh, ini pindah lah. Kirain nggak mau make, gila. Kirain nggak mau make. Ya gebukin ini ya, ya gebukin ya, gebukin ya. Nah, cakep. Berarti yang beda saya bar dulu ya guys ya, baru mage ya. Iya biar ini ya. Iya benar berarti ini benar. Enggak, ini bukan healer lagi, damage sekarang deh. Wah, tahu oke banget sama Adra lo sana. Itu namanya teknik nge-cheat. Hoki doang lagi ya. Dapat sih. Ya saran aja guys, kemarin tuh aku udah ngulik-ngulik summoner. Summoner bagusnya di summoner, bagusnya di ini sih guys. Astro sih menurutku sih. Astro biar dari early mid-nya neken dia, udah aku upload. Iya nih, akan tuh. Lihat tuh guys, kurang enak apa bang? Ini kalau ada biji yang ngambil saya, ini dulu lah. Jangan dipaling ya, anak bayi. Yang maling bisulan pantatnya, aku doain, bener dah. Bisulan kamu. Aduh, aku tandai siapa itu namanya. Aduh jahat sih ini Riviana. Kamu kalau nggak ada magi-magi, aduh ini tiba-tiba ngambil magi ini kenapa sih? Rivi, aduh bisulan kamu, amin bisulan. Ini jahat sih, lihat. Apa alibimu? Apa alibimu coba? Tuh DM. Ih jahat, astagfirullahalazim. Guys mau lihat orang jahat nggak guys? Ih jahat sih, ih nggak mau kalah, ih. Jahat. Salah guys. Jahat. Ya Tuhan, maafkanlah kelakuannya. Lihatlah, ah. Dia main Astro, main Summoner, ngambil ngambil. Gila, ini namanya personil ya guys ya. Ditubruk ya guys ya. Aduh, digini, biasa ya. Itu kan trick pit. Mungkin dia mau coba meta baru mungkin ya guys. Kita berpikir positif aja walaupun enggak ada positif-positifnya itu ya. Bisulan biarin. Telor. Aduh. Hidup lagi enak-enak ada yang tikung. Aduh. Bangke. Rivalnya nonton live kayaknya. Iya, dia nonton live kayaknya itu. Bangke bisa. Enggak mungkin guys. Itu kalau ya, ya gini loh guys, ini logikanya. Ini aduh. Transisi dia, guys. Ya udahlah ya, enggak apa-apa udah. Tidak apa-apa. Metanya ya bisa sih, guys. Masih bisa, rada berat. Kan masih bisa ke-trigger ke sini, masih bisa. Tapi slot 9 kan satu star core, satu ini naik masih ketemu. Tapi kita nggak bisa nambah guardian. Ya kalau ntar nambah Estes terakhir. Yups, terakhirnya nambah Estes. Iya dong nambah Estes, masa ya enggak? Ya udahlah guys, enggak apa-apa. Metanya kan udah ketolong panik. Anggap aja guys, udah ikhlas. Walaupun enggak ikhlas. Kabum tabrak, oke boleh. Guardian 3 L6, oke. Thank you Mas Aura, semoga sehat selalu, rezekinya lancar terus, amin. Orang ngoki kalahnya ditabrak. Aduh. Ha. Iya Pak, enggak bisa. Bisa enggak sih, guys? Bisa sih. Kalau kalian mau nambah necro keep ya? Bisa, guys. Bisa sih nambah necro keep kalau kalian mau, tapi rada berat. Kalau bisa sih better nambah WM sih, guys. Kalau aku posisinya better nambah WM sih. WM. Ah, biar kaditanya ini daripada nambah ini kan nambah 2 lagi toh, daripada nambah ke necro, cari WM aja guys biar ini kamu sama kaditamu ntar strong gitu. Ini kan udah jadi meta tapi kurus-kurus ya kan. Ketolong cyber aja ini kan nih. Win streak-nya masih 6 toh. Tadi kalah cuma sekali atau 2 kali guys ya. Ini 6 ya kan, Guardian bisa sih nanti ini namanya. Roll dulu lah ya, bisa. Wah, buku cakep. Mampus, makanya jangan tabrak-tabrak tuh kan. Mamam tuh, Astro. Bisa Astro, tapi gila nanti jauh banget ya sih. Bisa guys ya. Mantap, mantep. Beuh, Kadita.
Aduh, ada yang terbang bukan bulan ini. Apa ini lagi? Kan aku bilang di sini benar-benar gacor nih lagi. Lagi hoki-hokinya ini. Aduh, enak banget, Bang. Kadita sih, cari Kadita guys ya. Nah. Johnson. Ya kan kurang satu slot buat trigger WM kan? Gak bisa guys. Sabar, sabar, sabar. Ini lagi ku cari pelan-pelan ya. Udah gini aja metanya, ini 60% udah. Bukunya taruh di sini aja. Jadi kan dia langsung nge-freak langsung ke belakang. Ini tankernya, udah aman. Kayak gitu aja. Halo Cil, coba main combo mage Western Boreo, boleh. Saber ke sini era saber, boleh nanti kita coba deh. Boleh. Cer tuh kan. Aduh udah konset, ada ini dia. Eh, untuk ada winter bocil kita, ada winter cakep. Cakep, lempar, dret, lempar, dret. Please mudak ini. Tadi mudak ya, aduh. Aduh. Ini nekro nih, bisa guys. Tapi WM ya, sorry ya, saya bukannya benci kamu. Saya butuh Kadita juga guys, soalnya guys. Butuh Kadita kita. Soalnya kalau ini nggak tanpa Kadita, kayaknya kita nggak bakal bisa menang. Iya nggak bisa menang ini kalau tanpa Kadita ya. Buat burst-nya guys, aku nyari burst damage-nya itu loh. Nggak ada, kurang. Freya, oh iya Freya Pit, Freya mana ya? Oh iya, cari Freya Pit, Freya. Freya bisa itu, Freya. Freya, nggak ada guys Freya-nya. Freya-nya lagi ngambek, cari Freya guys. Freya kan ada WM ya kan, satu slot. Oh iya bisa, bisa. Freya ganti ini. Oh iya, slot 9 bisa dong. Bisa, bisa, bisa. Bisa ya. Oh, berarti bisa Norton dong. Oh iya, bisa Norton Veil berarti. Bisa Norton Veil plus Ele berarti. Ele-nya bisa 3. Wih, cakep juga kalau jadi ya. Boleh. Oh, ini ada nih. Untung belum kubuang. Sorry ya, Bang ya. Berarti kita ngambilnya berarti Freya, ingat ya, Pit ya. Freya, Franco. Freya, Franco berarti. Ingat, Pit. Freya, Franco, Dora. Dora. Tora, jangan ganti, jangan salah ya. Bagus juga sih metanya. Nah, tinggal coba lednya ini gimana nih, hancur gak lednya nih. Coba rolling lah, aduh. Freya, Freya, Freer, Freya. Aduh, Freya habis ya. Ah, sisa 11 loh. Cantik. Aduh, gak ada lagi. Manis. Aduh, ya mak. Ah, ini lah, ini dateng. Berarti tuker saber lah ini nih, ini si bocil ini. Nah. Nah, gini bener dong. Bener dong. Ya kan? Halo Pit, halo juga, halo halo. Welcome, welcome to stream. Ya biarin aja dia di sini, guys. Kalau bukan sniper, kalau Ciclop bisa nanti diganti entar kalau mau. Terus. Langsung penuh lagi gila. Bukan kaleng-kaleng ya. Wih, oh, boleh juga ini metanya. Boleh, boleh ini metanya ya. Cyber dulu berarti bener, bagus bagus bagus. Kasih fighter chill ngeyel. Sabar. Ini nggak ada, guys. Sabar, 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 sabar. Bang fighter, Bang, sabar. Belum bisa gigit juga nanti, belum sabar, sabar. Cewek lo kemarin mana di rumahnya? Yang mana? Di rumahnya Bang Sumber. Ah, please jangan ada yang colong lagi. Jahat sih kalau ada yang nyolong lagi sih. Doain bisulan 7 turunan sih. Aduh, terima kasih nggak dicolong lagi. Kan bisulan kan pantatnya pulang kan. Makanya di iya kalau enggak dari tadi udah jadi nih meta, guys. Iya, tadi kan ditikung, sabar. Ini juga gatel guys tanganku guys. Ini kan berarti nggak pakai dong. Secara teori bener dong nggak pakai. Masukin sini. Kok itu? WM, WM dulu baru. Apapun WM, Elewis nanti dulu. WM. Aduh. WM. Bisa di WM tuh banyak loh tuh, bisa-bisanya disusahin bareng-bareng. Aduh, sampe nge-lag gini loh.
pas momennya bangke bener. Ih, cuma Franco doang guys, kurang guys. Bisa pas gitu loh momen yang bangke. Lo nyari WM1 malah di spam lagi kita dari tadi. Sabar, 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 sabar. Tangan gatal, hati bimbang ya. Aduh, kurang lagi biji. Sabar, sabar. Ini kak Rora. Mampus ah, mampus. Ayo sabar, sabar, sabar. Sabar. Please, Franco, Franco, Franco atau WM apapun. Ah, alhamdulillah yang penting WM dulu lah guys ya. Yang penting apa Bang, WM dulu dah lah. Enggak protes ya guys, yang penting WM dulu dah. Aduh, enggak ada cloning ya guys. Ada cloning enggak? Ada cloning ya ini ya. Sorry ya guys ya, aku lebih percaya dia ya. Nah ini udah. Oke okay. Oke okay, guys ya. Apa ini bang namanya? Teori waktunya beraksi ya guys ya. Ini metanya jadi ya. Satu lagi nambah Estes ini nih. Tinggal nambahin terakhir ya. Nah meta jadi. Ini roraknya. Ini rorak. Dar. Penuh lagi. Dar. Penuh lagi tuh. Dar. Penuh lagi tuh. Lihat tuh. Itu guys yang diincer ya. Ada winter. Gak usah takut. Item tier 1. Dar. Lihat lagi nih, apa bang? Lagi bang, biar! Eits! Tidak kena, nah ini bangke, setan, setan. Udah, gitu aja guys. Set, set, set. Telor! Gitu guys. Mana WMU? Ini udah bang. Cium juga. Tuh, udah tuh ya, ini metanya tuh. Meta global, bagus. Bagus. Bagus, tapi cari Franco doang. Sabar, sabar. Ini lagi nyari Franco, bang. Bentar, Franco aja. Nggak perlu B3. Franco. Franco, please. Franco. Franco doang buat ganti ini. Nanti ini masuk gitu loh. Please, Franco doang. Franco. Udah nggak minta, bang. Franco aja, bang. Jilong ini kemalan buat saya, bang. Franco aja, udah. Franco, please. Oh, mungkin gini teorinya, guys, ya. Teori buang dulu baru dapat. Ambil dulu ya kan. Teori buang WM, kita coba pakai teori pancing kan. Siapa tahu dapat ele lagi kan. Ya siapa tahu ya kan, kalau dapat ele lagi lebih gacor lagi lah ya. Buat ini nanti ele-nya. Atau buat buat dia aja. Oh iya dia kan punya ini ya. Oh ya ele buat dia jadi. Ambil cloning aja. Bakaran dong. Ah, apaan itu ngambil bakaran. Stop. Franco please. Franco. Franco. Aduh emang Franco susah banget guys, si ganteng ya. Si ganteng gak mau pulang guys, gimana guys ya. Si ganteng gak mau pulang. Gak dapet-dapet si ganteng itu. Lihat dulu daftar hero nya Pit. Coba cek hero pool Pit. Tuh, masih banyak 14. Kau. Oh dia make guys ya. Enggak. Loh kok sih 14? Lah. Ah mabok daftar hero, daftar hero-nya ngebug, guys. Aduh langsung nge-lag gila, lihat lah, langsung nge-lag. Lihat lah ulang Adita ini, lihat lah. Langsung nge-lag. Ha. Iya bijinya ini. Yang win, yang air. Nah, ini. Bang, cara lawan Link gimana bang? Nah ini caranya nih, caranya. Bentar, perhatikan. Learn, aduh! Aduh! Sumpah pengen nge-lag, gila. Duh, nge-lag guys, pengen guys. Please, please, please. Please! Aduh, Kadita nih bisa sih ini. Baca komen. Franco-nya lagi ngudut, Franco doang guys. Jahat gak sih guys? Kalian mau lihat orang jahat ini nih? Awas aja sih kalau di troll tiba-tiba ini nggak B3. Udahlah deh, dah. Tun, muntun. Udah aku nggak minta Franco, nggak apa-apa. Aku nggak jadi si paling Franco. Udahlah, aku minta ini aja lah. Minta ini dua lagi. Ini kan udah satu clone ya. Ya dua lagi, tolong aja. Buat kali ini Tun ya, tolong, tolong. Tolong gitu, tolong. Tolong muntun. Aduh, kayaknya abis ini relock dulu deh guys ya. Adita ya, dar mati satu, cakep. Pindah lagi dia kemana? Kemana? Kemana ngincer? Dar mati satu, mati itu siapa tuh? Aduh, ngincernya salah lagi dia, offset lagi. Dar mampus.
aduh, dar, aduh, biji, curang, aduh, mampus, bisa apa sih, aduh, bahaya guys ya, please, nguntun, jangan kayak telur, telur, kan, gitu dia caranya, gitu dia, pinter dia, pinter dia, pinter, tuh kan? Kapan saya minta Kak Dita keluar perangko? Kalau misalnya tadi mintanya ini, aduh ini kebalik-balik sih. Kenapa nggak ini? Aduh, naik dulu guys ya. Sabar, sabar Kak Dita anteng. Kamu dapat, tenang, tenang. Aku main ngaman dulu ya. Sebenernya saya pengen ngerol cari dia, tapi ntar kalau zoom kita blunder ya guys ya, mati nanti. Mati guys, mati aja tiba-tiba nggak ada yang ngubur lagi. Ayo sini, telur. Dengan kekuatan, telur Kak Dita. Let's go, telur. Mamam tuh, sini sini sini. Ling 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 ya. Dar. Dua ling lagi. Kan? Kan gila kan? Satu ling aja udah kesusahan nih, jeblosin dua. Udah main sendiri aja Bang besok ya. Jangan ajak-ajak saya lagi Bang. Males saya lagi begini. Dua ling. Najis. Dua ling. Mati dulu. Nah, kan? Nah, udah. Kalau ling udah mati, udah aman ya hidup kita guys ya. Wah, ngeri banget sih lingnya nih Bang. Jebolnya cuma dikit-dikit, guys. Moga nggak nyampe Lord ya. Sabar, sabar, kalem guys. Kalem, kalem, kalem bisa nih. Roll pit, roll Kak Dita pit. Jangan sampai lepas pit, Kak Dita, Kak Dita. Suatu udah ya. Lagi-lagi lah ya guys ya. Oh berat, oh berarti nggak usah naik dong. Siapa yang mau dibuang? Cek dulu, ada nggak yang bisa dibuang Magit? Want some ice? Apa? Apa? Ngomong gak ada yang bisa dibuang? Biji tuh gak ada yang bisa dibuang. Ya berarti gak usah naik ya. Nah kita cari ini aja. Gila 50 gold ini dapat dapat apa? Dapat si hikmah kah? Sabar Pit, sabar, 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 jadi sabar. Kak Dita aja Pit, Kak Dita B3 Pit. Untung aja gak ikutin kalian, Alin Pit, Alin sabar guys. Pelan tapi pasti guys, daripada buru-buru tapi rungkat ya kan. Soalnya kan gila, 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 gak usah ditemenin Bang, gak usah ditemenin. Ayo telur, aduh lama banget sih telur ini, nanti dia ultimate. Aduh kelamaan, kelamaan. Ini udah penuh loh, kamu udah. Dia itu udah penuh lo manamu, kamu ini ngapa sih? Mana udah penuh gak nyekil-nyekil? Kak Ditanya malah oleng ini guys, mana udah penuh-penuh gak? Ini gak nyekil, cuma gara-gara gak kebagian tempat. Nah gini loh. Ah yaudah, malah dikasih lebih ya. Gini kan? Iya, 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 iya. Bang, jual dong bang. Enggak masang aku guys ya. Gak masang request jual hero lagi kan guys, bahaya. Pasang ntar kejual nih Kak Dita saya. Jangan guys ya. Emang lagi sengaja gak pasang emang. Lemot kenapa Pit? Ada yang buka itu mungkin. Gak ada, gak lemot. Oke ya, 1, 2, 3. Ayo Kak Dita, let's go. Telur, udah ke belakang dia. 1, 2, 3. Dar. Mati lah, langsung mati semua. Mampus linknya tuh. 1, 2, 3. Dar. Dua orang itu mati lagi kan? Skill lagi dia. 1, 2, 3. Dar. Nah, itu guys ya cara mainnya. Ternyata meta top global juga bagus ya. Boleh. Bagus guys ya. Iha. Top 1 lagi guys. Core-nya Kak Dita ya. Kalau mid game-nya ini sih ini. Oh ya, aman ya tuh. Iya mabar lagi abis sama si ini Little Star tuh. Enggak, ya B3 cuma satu si Kak Dita doang. Kak Dita ya kan masuk di funningnya, jadi makanya nggak dilihatan di sini. Kan dapat tambahan darah, jadi nggak cepet mati guys. Tambah winter. Sebenarnya bagus bakaran guys, tapi kalau posisi begini kita ngambilnya winter sih guys ya. Harusnya bakaran, biar ada jaminan garansi mati gitu. Tapi kalau begini kita kasih bakaran mati lah itu kita guys. Gak ada winter. Makanya item winter lebih mahal daripada buku itu guys.
itu takutnya kita ketemu beginian, misalnya one by one kita punya Winter masih ada chance buat menang lawan si setan Link ini nih.